Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Tiga Montas Banat akan mendeklamasikan sebuah sajak yang bertajuk Mahabbah Rasul. Di dalam seorang mikrot, batu yang besar tersangatlah berat. Ingin menjadi pingin kenyataan, lalu timbullah dan jua terangkan. Lantas ditahan oleh malaikat, maka terampunglah hingga kiamat. Lepas tamah sudah kekeringan, meritis menangi kerana ditinggalkan, hingga tangisannya telah didengarkan. Baginda turun menenangkan. Berhentilah menangis. Berkat tersampai. Bukit Uhud kuat berkoncang kerana gembira Nabi di belakang. Sehinggalah kaki baginda menendang. Barulah berhenti dari bergoyang. Disaksi oleh Saidina Abu Bakar dan Bakar Syahid Uthman dan Umar. Saidina taubat kekuningan badan, sakit kerana asyik mikir apakah dirinya akan dimasukkan ke dalam syurga bersama Rasul junjungan. Kerana baginya jika berhasil, tiada nikmatnya syurga di dunia. Ina Jaafar, baginda, satu badannya penuh terluka dan berperang sambil berpuasa. Syahidlah dia mempertahan baginda. Kurnia Allah sayang kepadanya. Buka puasa di dalam syurga. Sesudah merasakan pelbagai nikmat, di dalam syurga pun masih teringat kepada insan yang bernama Muhammad yang begitu mengasihi umat. Diizin Allah bersama para malaikat ziarah Nabi di bumi yang berkat. Ingatlah wahai teman sekalian, Nabi Muhammad pernah berpesan, seseorang itu akan dibangkitkan bersama siapa yang paling diceritakan. Kami berdoa padamu, Allah, ceritakan kami kepada Rasulullah. Sekian dari pelajar Tiga Muntas Banat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sayang dan kami rindu Rasulullah. Salam Maulidur Rasul dari pelajar Tiga Muntas Banat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu.